baru ni sama macam street food ataupun makanan jalanan yang kita boleh dapat kalau anda berkunjung ke Bangkok ataupun Hong Kong ya, dan juga kapal baru merupakan syurga makanan di Kuala Lumpur. Cendol. Oh, itu. Ini video tikmate. Betul ya? Sama lah, kalau buat juga. Tamu je kan. Abang ni nak bungkus. Oh ya. Ha. Bungkus je lah. Benarlah. Kenapa? Nak bungkus dan bungkus. Bungkus. Dia bagi, kalau sebab kita datang 3 orang, so kita kena, 2 orang kena masuk dalam barisan yang menunggu untuk masuk, seorang kena beratur untuk isi, ambil kesihatan punya tu, temperature semua. Kita dah sampai kita. Ini kita berada di restoran Cendol Durian Kampung Baru di KL, dan kita setelah beratur selama sejam tadi, betul sejam beratur tadi, akhirnya inilah dia Cendol Durian Kampung Baru. Harganya semangkuk RM13, dan kalau anda nak yang biasa tanpa durian RM5 saja. So jom kita rasa macam mana rasanya Cendol Durian Kampung Baru. Tengok berapa biji durian dia lah. Empat biji ya? 14. Memang power. Sedap. Ada lebih daripada 13 durian dalam tu. Kalau anda nak waste ataupun nak cari lokasi ni memang tak susah sebenarnya. Tak jauh dari Masjid Kampung Baru. Jalan Raja Alang memang sangat popular. Kalau hari biasa kat sini boleh beli buah, tapi kalau musim durian, di sinilah syurga dan lembah durian yang anda boleh dapat bersama-sama dengan cendol. Sebenarnya Kampung Baru ni sama macam street food ataupun makanan jalanan yang kita boleh dapat kalau anda berkunjung ke Bangkok ataupun Hong Kong ya. Dan juga Kampung Baru merupakan syurga makanan di Kuala Lumpur. Saya nak sambung makan lagi cendol durian. Saya tanya ke member sebelah awak ni apa? Bau senyum. Dapat durian bau senyum. Daripada tadi masak makan. Seorang
mengatur. Cuma untuk mengatur. Ada orang datang. Ini yang makan durian ni. Terima kasih durian. Ha, sini. Macam mama yang motor tadi kan. Kalau sampah sikit boleh. Pemandu bas ekspres perlu memakai topeng muka pada setiap masa. Penguasa bas perlu memeriksa suhu badan penumpang sebelum menaiki bas dan menyediakan topeng muka kepada penumpang yang tidak mempunyai topeng muka. Mereka boleh topeng muka tersebut. Kursus 11 malam. Mereka perlu mensanitasi malam. Nanti kita ajak pian. Sebab dia kan malam kan. Bolehlah, kita bungkus je lah. Adik ni handsome lah, saya suka. Macam Kai Bahar. Tapi Kai Bahar yang besi jantan. Besi jantan. Dia cari dia senyum sumbing tu kan. Ikan masin. Ikan petai. Fresh petai. Sedapnya. Bagi dapat fresh. Ya Allah, ini pun yang handsome. Ini apa yang gantung tu? Eh? Apa yang gantung tu? Tepu eh. Dia tepu eh? Sini adalah konsep di Medan lah, di Indonesia kan? Oh ya? Gantung tu. Kita masuklah kedai. Promo. Oh, maksudnya yang gantung tu bahan-bahan jualan? Ya, masih jual durian kata gantung tu. Display lah. Display, handbag. Handbag lah.